Ya, hingga Senin malam, aksi massa masih terjadi di sejumlah titik di sekitar kawasan gedung DPR Jakarta. Di kawasan Tanah Abang, massa yang anarkis membakar pos polisi di Jalan Pejompongan. Beginilah kondisi pos polisi di Jalan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai dibakar massa. Tidak hanya pos polisi yang menjadi sasaran amuk massa, sejumlah bangku dan meja di dalam bangunan pos polisi turut dibakar di tengah jalan. Polisi pun bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata untuk memaksa mundur massa. Hingga Senin malam, polisi terus berupaya memukul mundur massa menuju arah Tanah Abang.